dalam hadis Nabi kita mengatakan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan kata Nabi, man shalla alayya ashran, siapa yang berselawatku kepada aku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah, Allah Taala akan berselawat kepadanya 10 kali, 100 kali. Dan kata Nabi lagi, man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfa, siapa yang berselawat kepadaku sehari 100 kali, Allah berselawat kepadanya 1000 kali. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man shalla alayya alfan fi kulli yawmin, nah fi kulli yawmin alfa marrah, siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali sehari, zahamat katifuhu katifi ala babil jannah. Masya-Allah. Akan berlaga bahunya dengan bahuku di depan pintu syurga Allah Taala. Maknanya apa dia? Orang yang lazim selawat sehari 1000 kali, dia akan masuk syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belaga bau dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata, "Man shalla alayya alfan fi kulli yawmin alfa marrah," siapa yang berselawat kepadaku sehari 1000 kali, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah mengharamkan jasad dia daripada api neraka Allah Taala. Maksudnya orang yang selawat 1000 kali sehari, dia ni bukan ahli neraka dah, tuan-tuan. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, "Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang yang beriman, khitab ini, seruan ini kepada orang yang beriman. Maknanya yang berselawat ini confirm beriman kepada Allah. Takkan selawat seorang tadi kepada Nabi melainkan dia ni orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan beriman ke tidak dengan Allah? Hari itu selawat ke tidak dengan Nabi? Kalau tak selawat pun korang kita selawat juga dalam semayang. Alhamdulillah ada juga semayang tahiyat wajib selawat. Tak selawat tak sah semayang kita. Nak jadikan kita ni beriman kepada Allah. Bagaimana dengan yang tak semayang? Tak semayang dengan tinggal selawat. Weh, tak semayang dengan tinggal selawat. Habis tu tak semayang, InsyaAllah dia akan semayang lepas tu. Takkan selawat saja lepas tu tak semayang. Tapi itu, kalaulah tak ada, semua ditolak oleh Allah, kita ada satu talian hayat, tapi dengan syarat orang yang sangat mencintai selawat. Bukan sekadar selawat, membilang selawat, tetapi hatinya memang mencintai selawat. Bahkan kalau ada satu hari dia tidak berselawat kepada Nabi dengan jumlah yang telah dia jadikan amalan, 100 kali sehari, 1000 kali sehari, membuatkan dia tak boleh tidur malam, tak tenang, kerana dah sampai masa dia mencintai selawat. Siapa yang ada ciri-ciri mencintai selawat ni, yang mana dia ada rutin selawat, jumlah yang tertentu yang dia tak pernah lalaikan, setiap hari mesti konsisten. Kita ada tak sampai tahap tu? Ataupun tanya selawat-selawat, kadang lupa, ada waktunya banyak, ada hari tak ada. Itu bukan ciri-ciri orang yang mencintai selawat. Dia mesti ada rutin. Kalau kita baca kisah seorang ulama, seorang gabenor, seorang sultan namanya Sultan Abdul Hamid. Dia punya amalan sebelum tidur setiap malam 1000 kali selawat kepada Nabi. Ada satu malam dia tertinggal untuk selawat, Rasul muncul dalam mimpi orang lain, pergi minta hutang dengan dia. Dia tanya, apa sebab kamu minta hutang dengan aku? Aku tak pernah berhutang denganmu. Malam tadi Rasulullah muncul dalam mimpiku. Rasul kata, engkau telah berhutang dengan Rasulullah. Dia terus menangis. Sebab apa? Dia kata, malam tadi aku terlalu penat sehingga aku tertidur tanpa aku melunaskan amalan aku yang biasa, iaitu berselawat 1000 kali setiap malam untuk Nabi. Sampaikan Nabi merindukan, mencari, menanti selawat. Agak-agak Nabi tunggu tak selawat daripada kita. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Kalau nak sebut insya-Allah, insya-Allah itulah kita. Kita sedap bersedap hati. Maksudnya kita rasa Rasulullah memang tunggu dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan. Sambung cerita ni ya. Sebenarnya sebut selawat tu, tapi itu antara inti juga kepada ciri-ciri orang yang bertaubat, iaitu hati dia mencintai selawat kepada Nabi. Sebab dia takut sangat di akhirat kelak, dia tak ada jalan lain nak ke syurga, dia ada satu jalan, iaitu jalan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah cinta kita dengan Rasul kalau sampai hari ni. Contoh saya sebut, kalau sampai hari ni umur kita mencecah 40. Ada masalah cinta kita dengan Rasul kalau sehari tak sampai 1000 kali kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi dalam keadaan kepura-puraan cinta dengan Rasulullah kalau umur sudah 40 tapi sehari tak sampai 1000 kali lagi selawat. Pakat muhasabah lah semua, hak dengar, hak dalam masjid ni, hak tak dalam masjid ni, termasuk saya. Kalau tak sampai,
1000 lagi selawat kepada Nabi sehari semalam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Beli tasbih tak dalam poket. Beli tasbih letak dalam poket mulai satgi. Kat depan tu tak sat, saya tengok ada jual minyak wangi tasbih ada tau. Nah. Beli tasbih letak dalam poket. Waktu bila pun, tang mana pun pegang tasbih zikir. Zikir. Satu hari tak pegang tasbih, mulut zikir, hati zikir. Waktu tak sentuh tasbih tu. Mulut automatik zikir, hati automatik zikir. Satu hari. Sebenarnya barang siapa yang berselawat kepada kepadaku sekali, kata Nabi SAW, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Bukan setakat tu, akan dihapuskan daripadanya dosa lagi, dan dia angkat baginya 10 darjat. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Selawat sekali, Allah selawat 10 kali kita. Tak habis kat situ, Allah ampun dosa kita. Tak habis kat situ, Allah angkat kita 10 darjat. Tak mau lagi. Tak mau lagi. Selawatlah. Banyak pegang. Pegang yang ni tak payah lah. Ni. 100. Setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ambil waktu cari selawat. Paling kurang 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, belajar buat sehari 1000 kali. Banyak amat. Apa fadilat dia Ustaz? Tak usah tanyalah. Nak buat tu bagi, aku nak bagi juga ni hadiah dekat Nabi SAW dengan aku selawat kepada Nabi SAW. Satu pun Allah selawat kita 10 kali 100. 1000 kali Allah selawat kita. 1000, 10,000 kali Allah selawat kita. Yang kedua, dia dapat apa tuan-tuan? Apabila dia berselawat kepada Nabi SAW, Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah akan membuang kerisauan kita bila kita banyak selawat pada Nabi SAW. Allah buangkan risau. Hidup gelisah, hidup dalam kesempitan, duk rasa macam yang tu tak lepas, yang ni tak lepas, serabut selawat. Ada orang mesej kata, Ustaz, macam mana nak buat ni Ustaz? Saya kata selawat. Banyak selawat, bagi selawat, selawat banyak-banyak.